siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, saya sekarang berada di tol, pembangunan tol seksi 2, tepatnya di Bojongleles. Nanti kita juga mau menuju ke arah Cikulu untuk melihat progres terkini pembangunan seksi 2 jalan tol Serang Rangkas Bitung Palembang. Oke, di belakang saya, nah ini pembangunannya, nanti kita langsung review. Come on guys. Ini kondisi terakhir atau progres terakhir ya, pembangunan jalan tol seksi 2 Rangkas Bitung Palembang. Nah ini titiknya di Desa Bojongleles. Titik di mana saya berdiri ini adalah titik yang terdekat ke pintu gerbang tol Rangkas Bitung. Ya, kita lihat. Guys, kita menelusuri pembangunan seksi 2 jalan tol Serang Palembang ini masih berada di sekitar Bojongleles ya guys. Kita mau mendekati ke sekitar pintu gerbang Rangkas Bitung. Guys, saya masih di sekitar Bojongleles ya. Kita lihat proses pembangunan jalan tol seksi 2 Rangkas Bitung Palembang masih berjalan ya. Nah, ini alat berat sedang melakukan pemadatan, kita lihat. Di depan sana guys, ya, dari kejauhan kita lihat itu adalah lokasi sekitar pintu gerbang tol Rangkas Bitung guys.
di mana di bawahnya adalah akses jalan warga ya. Jadi akses penghubung dari jalan raya Rangas Bitung Cileles menuju ke perkampungan. Kita di atasnya, guys. Oke, guys, nanti kita coba menuju ke Cikulur ya. Setelah melihat progres terbaru atau terkini di jalan tol yang masih berada di wilayah Bojongleleh, Kecamatan Cibadak. Oke, guys, kita di titik kedua ya. Masih di jalur Rangkas Bitung Cikulur. Tempatnya masih di wilayah Kecamatan Cibadak. Kita lihat aktivitas truk pengangkut tanah dan juga ada aktivitas alat berat ya. Ini adalah progres terkini atau progres terbaru pembangunan jalan tol seksi 2. Kita lihat terus berjalan dan mudah-mudahan target 2024 sampai Palembang bisa terlaksana sesuai harapan kita semua, karena memang untuk ke Palembang adalah lokasi wisata dan yang pasti kalau memang sudah jadi diyakini arus lalu lintas jalan tol menuju ke Palembang akan cukup ramai. Oke, guys, di hadapan saya ini adalah jalur menuju Cikulur, Cileles hingga ke Palembangan. Nah, ini progres terakhirnya. Kita lihat ya, ada berbagai jenis alat berat. Ada truk pengangkut tanah, pasir, batu di sini. Yang sudah melakukan aktivitas pendukung pembangunan jalan tol seksi 2 Serang Palembangan. Guys, ini masih di lokasi sekitar Cibadak dan ini mengarah ke Cikulur, Cileles hingga ke Palembang ya. Kita masih berada di sekitar wilayah Cibadak di ujung Bojongleles dan ini mengarah ke Cikulur, Cileles dan ke Palembang. Nanti kita coba langsung ke Cikulur melihat progres terakhir di sana seperti apa. Mudah-mudahan prosesnya cepat dan sesuai target 2024 sudah bisa digunakan. Come on, guys. Oke, guys, sekarang saya berada di Muara 2, Kecamatan Cikulur untuk melihat progres terakhir. Dan ini sepertinya udah dibeton, guys. Kita lihat. Nah, dari kejauhan di sana ada alat berat juga. Mungkin itu adalah pendukung pembangunan akses jalan tol di sekitar Muara 2 Kecamatan Cikulur. Oke, guys, kita jalan ke sana. Come on. Oke, guys, kita lihat ini alat berat melakukan pengerukan di sekitar tebing jembatan jalan penghubung umum, guys, kita lihat.
guys, di hadapan saya ini adalah jalan mengarah ke Cireles dan ke Panimbang, guys. Nanti kita coba telusuri ya, seperti apa progres akhirnya, karena memang saya udah agak lama kan sudah kesini. Dan mudah-mudahan, karena memang sudah di beton seperti ini, kita lihat ya, target ke 2024 penyelesaiannya mudah-mudahan ya, terrealisasi sesuai harapan. Halo guys, itu tadi gambar terkait progres terkini atau progres terbaru pembangunan jalan tol seksi 2 Serang Rangkas Bitung Panimbang. Sebetulnya hari ini saya berniat untuk ke Cireles juga karena ada beberapa progres di sana yang juga sudah banyak perkembangan, namun karena cuacanya cukup gelap saya khawatir hujan, maka nanti ditunda untuk ke Cireles. Dan mudah-mudahan hitungan hari ke depan saya bisa ke Cireles ya. Jadi untuk sementara ini kita hanya sampai Cikulur dan kita lihat ada kemajuan yang pesat dalam progres pembangunan jalan tol seksi 2 Rangkas Bitung Panimbang. Oke guys, itu aja informasinya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on guys.